Bumi kita sedang mengalami fasa aktiviti gunung berapi yang luar biasa dengan letusan di kawasan seperti Iceland, Itali, Mexico dan terkini berlaku di negara jiran kita sendiri iaitu Indonesia menarik perhatian orang ramai. Alhamdulillah negara kita Malaysia selamat dari bencana alam gunung berapi ini. Walau bagaimanapun negara jiran kita iaitu Indonesia baru sahaja terjadi letusan gunung berapi iaitu Gunung Ruang yang mencetus tanda tanya semua orang kenapa gunung berapi ini kerap terjadi. Petanda kiamatkah ini? Jika anda ingin tahu, jom sisi bawa anda ke dunia gunung berapi. Selamat datang ke channel Cicaci Cikgu Sel walau di mana anda berada. Dalam video ini, Sisi akan berkongsi 5 info tentang gunung berapi. Nombor 1. Sejarah letusan gunung berapi. Program Gunung Berapi Global Institusi Smithsonian yang memantau peristiwa ini melaporkan bahawa biasanya 40 hingga 50 gunung berapi meletus pada bila-bila masa berdasarkan data terkini pada Oktober 2023. 46 gunung berapi aktif meletus yang sejajar dengan normal sejak 1991. Kiraan tahunan gunung berapi yang meletus adalah antara 56 hingga 88 dalam tempoh 12,000 tahun yang lalu. Kira-kira 1,350 gunung berapi telah meletus. Letusan ini sangat penting dalam membentuk geografi dan persekitaran bumi kita. Nombor 2. Gunung berapi membentuk geografi. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, lebih 80% permukaan bumi termasuk dasar lautan terbentuk daripada bahan gunung berapi. Gunung berapi telah memainkan peranan penting dalam membentuk lautan dan atmosfera bumi yang penting untuk kehidupan dan telah menjadi habitat bagi spesies ikan bau yang belum pernah ditemukan sebelum ini. Walaupun letusan gunung berapi ini sememangnya boleh menyebabkan fenomena yang menyedihkan seperti letupan gempa bumi, sebagai contoh di Iceland, bandar Grindavík telah dipindahkan untuk menjangkakan letusan besar dengan retakan besar muncul di dalam tanah. Nombor 3. Kurangnya kesedaran tentang gunung berapi. Walaupun terdapat peningkatan dalam aktiviti gunung berapi dengan baik, kesedaran yang tinggi tentang letusan gunung berapi hari ini tidak bersamaan dengan peningkatan aktiviti gunung berapi. Program gunung berapi sedunia tidak menemui bukti untuk mencadangkan peningkatan sebenar dalam aktiviti gunung berapi. Sebaliknya, peningkatan yang dirasakan mempunyai kaitan dengan pertumbuhan populasi global dan kemajuan dalam teknologi. Nombor 4. Teknologi Image Satellite. Asyik pemerhatian mendapati apabila lebih ramai orang mendiami bumi dan semakin maju teknologi seperti image satellite meningkatkan lebih banyak aktiviti gunung berapi direkodkan dan ini secara tidak langsung membantu dalam menentukan ramalan awal bencana kepada masyarakat awam. Sebagai contoh, letusan Januari 2022 gunung berapi di Hanga di Pasifik Selatan adalah pantas diperhatikan di seluruh dunia melalui satelit. Peristiwa ini telah dikaji secara meluas sesuatu yang tidak mungkin berlaku satu abad yang lalu kerana keupayaan pemerhatian yang terhad. Nombor 5. Adakah gunung berapi terus aktif? Sebagai kesimpulan, bencana alam seperti letusan gunung berapi termasuklah gunung berapi yang dahsyat akan terus berlaku. Jadi kita tidak perlu terlampau bimbang kerana dijangkakan berpuluh-puluh gunung berapi akan kekal aktif setiap hari. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tinggal berhampiran gunung berapi aktif adalah penting untuk menghormati kuasa mereka, Nature Disaster, dan mengikuti nasihat pakar. Jadi, apa pendapat anda tentang gunung berapi? Kongsikan di bahagian komen di bawah. Jika anda menyukai video ini, berikan tanda like dan share dengan rakan anda. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe Sisi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video.